Pemain yang berusia 23 tahun, SEA Games yang terakhir untuk beliau. Irfan. Kita lihat beberapa dorongan yang dilakukan oleh Irfan Zip. Sayang Zip. Ya, benar. Kita sering saja melepaskan peluang seperti itu, terutama Fakri. Muslim pula. Banyak gerakan-gerakan beliau ke arah pintu gol pihak lawan, begitu berkesan sekali. Tetapi penyudah kita yang agak mengecewakan, kerana pintu gol pasukan lawan selalu saja terbuka hasil gerakan daripada Irfan. Harimau Melaya jelas sekali tidak gerun dengan sang Garuda muda ini. Andik dibawa keluar. Ferdinand Sinaga. Ferdinand Sinaga. Pemain yang juga berusia 23 tahun pada tanggal 8 September yang lalu. Pemain yang mewakili Semen Padang. Dia masuk, dia menjadikan gol ketika menentang pasukan Thailand. Gol pada minit ke-91. Muslim bangun semula. Gerakan pertama yang dilakukan oleh pasukan Indonesia dalam final ini. Badrul. Sinaga. Sentuhan yang pertama. Dia bergerak di sebelah kiri. Egy Melgiansyah mencari ruang. Mungkin terlalu ke dalam, terlalu ke bawah. Pemain-pemain Malaysia bertahan ketika ini, Zip. Dikeluarkan oleh Muslim. Cantik clearance-nya tetapi tak sampai kerana Irfan cuba untuk memintas. Egy, Irfan. Saya masih merindui akan aksi Nazmi Faiz yang sentiasa saja menang dalam perebutan bola seperti itu, Tip. Ya, benar. Saya lihat juga Irfan juga bermain dengan baik pada malam ini. Walaupun Nazmi tidak diturunkan. Asaruddin. Ahmad Fakri menanti. Tetapi tampanan dilakukan oleh Hasim Kipau untuk sepakan penjuru Malaysia. Kita juga mempunyai peluang permainan seimbang ketika ini. Kurnia Mega menyelamatkan beberapa percubaan bahaya. Irfan memegang buku lali kirinya. Kalau dia mengalami kecederaan, pasti sukar untuk memilih siapa yang sesuai membantu Ahmad Fakri di bahagian hadapan. Ya, benar. Kerana setakat ini saya nampak kreativiti yang beliau tunjukkan. Kalau kita lihat, beliau saja berada dalam setiap aksi di bawah, di atas dan mencorakkan serangan kita. Dan beliau juga membuat percubaan yang baik kepada pintu gol pihak lawan. Rendah sepakan penjuru yang dilakukan oleh Badrul Bakhtia, terkena kaki Irfan Fadail untuk sepakan gol pada pasukan Indonesia. Wan Zack Haikal, seorang lagi pemain yang berada dengan pasukan Vion selain daripada Fadri dan juga Irfan, dia dapat diturunkan kerana mengalami kecederaan. Malam ini Harimau Muda akan terbang balik dengan pesawat khas, tapi habiskan game ini terlebih dahulu. Apa-apa pun, game ini yang lebih penting bagi mereka. Bonai. Pamela Rasuh keluarkan bola dari kawasan bahaya. Badrul berjaya. Ahmad Fakri kurang cermat. Kurusami. Asaruddin pula. Asaruddin setakat ini belum ada kad kuning lagi. Saya lihat pengadil pada hari ini juga dia tak mempunyai tugas yang berat. Ya, dia dapat mengawal keadaan permainan dengan baik walaupun tidak memberikan kad kuning kepada kesalahan yang cedera, tetapi amaran lisan beliau dan kawalan terhadap permainan pemain-pemain juga adalah baik. Sepakan percuma. Tamila Rasu tackle yang lambat ke atas Diego Michels.
mudah saja Mahali. Hari ini lebih kompos, lebih fokus untuk bertahan. Sekali-sekala dia naik ke atas, juga bahaya. Cantik hantaran ini dari Irfan sekali lagi. Asaruddin cuba melakukan hantaran lintang, tapi berjaya dipintas oleh Abdul Rahman, pemain pasukan Simen Padang ini juga. Satu lagi pertukaran, jelas sekali bahawa Rahmat Dermawan melihat bahawa kesukaran yang dialami sehingga beliau terpaksa mengeluarkan ketika ini Mahadir Galasud. Player with jersey number 6, Mahadir Galasud, replaced by player with jersey number 26, Hendro Siswanto. Hendro Siswanto yang dibawa masuk. Tetapi Malaysia dengan sepakan penjuru. Badul Bakhtiar, kita harapkan tendangannya lebih baik dilakukan. Sepakan gol. Peluang untuk kita mencemaskan sedikit kedudukan pintu gol pasukan Indonesia. Kerana hantaran-hantaran lintang separa tinggi seperti itu, Jip, sebenarnya memang mengelirukan penjaga gol dan juga barisan pertahanan terutamanya. Ya. Sukar untuk penjaga gol untuk keluar bola sedemikian. Kudusami lepas. Hasim. Bola sudah pun keluar. Kalau Patrick Chuanggai tidak begitu menjadi, Jip, saya rasa itu satu kelegaan kepada Malaysia. Ya. Dan kita perlu mengambil kesempatan itu. Tetapi masih lagi mempunyai masa dan beliau, kita harus memerhatikan pergerakan beliau sebenarnya, Zainal. Kerana mungkin kesilapan kita boleh diambil oleh beliau. Fakri jelas tidak begitu senang dengan Abdul Rahman. Dan kita harapkan Fakri perlu berhati-hati. Kita tak perlu kehilangan pemain ya, sewenang-wenangnya dalam keadaan seperti kita ini. Kita perlu fokus sehingga tamat permainan. Bola sudah pun keluar. Sepakat ini kita berjaya menyenyapkan Titus Bonai dan juga Patrick Chuanggai. Kecuali yang saya nampak yang cukup bahaya setakat ini adalah Octavianus. Zubir. Bonai. Terlepas sebentar tadi Patrick Chuanggai. Mujur Mahali rapat dengan kedudukan di bahagian tengah itu. Michels. Indonesia cuba membuka permainan, menukar arah serangan mereka. Kalau kita lihat separuh masa yang pertama, mereka jarang bermain seperti ini. Ya. Mereka diharapkan lebih tersusun, banyak membuat hantaran-hantaran pendek. Tapi setakat ini saya rasa persamaan antara mereka di barisan serangan tidak begitu baik. Kerana mereka banyak menggunakan kebolehan individu apabila membuat terangan. Satu lagi lontaran ke dalam. Saya cuma mengharapkan juga bahawa di sini Ahmad Fakri akan lebih tajam jika mendapat peluang-peluang yang dihasilkan oleh pemain kita sendiri. Badrul terlambat sedikit. Leka perlu kembali bertahan. Lagi pemain-pemain tergelincir di sini. Octavianus, satu lorongan untuk Sinaga. Ferdinand Sinaga berdepan dengan Mahali. Satu cross dapat dilakukan. Octavianus Maniani cuba mendapatkan sesuatu dari pengadil. Tetapi pengadil Jepun itu tepat ada di situ. Mujur pengadil berpengalaman, Jip. Ya, kalau benar. Tidak, beliau berada berhampiran dengan insiden dan beliau tahu apa yang dilakukan. Tapi dalam pada itu juga Maniani perlu bersyukur kerana dia tak dikenakan layan kad kuning. Ya. Muslim. Diego Michels tak banyak diasah oleh Tamil Arasu. Satu lambungan untuk Ahmad Fakri di seberang sana. Berdepan dengan Gunawan Dwi Cahyo. Lambungan semula kepada
Badrul Bakhtia perlu tampan dahulu bola itu, tetapi Asaruddin terus mengasah. Kita tahu di Kota Baru dia pernah melakukan satu libasan yang masuk menewaskan Myanmar. Tetapi dalam game ini berbeza, Badrul. Mungkin bola yang beliau terima tidak seperti yang beliau terima waktu-waktu menentang Myanmar. Nazmi Faiz biarpun kurang cergas, tetapi sedang bersiap sedia untuk dibawa masuk. Dalam pada itu, sepakan percuma diberikan. Tamil Arasu dipersalahkan kerana menjatuhkan antara seorang pemain Indonesia tadi. Pemain negara yang menjadikan gol ketika menentang Indonesia, Syarul Azwari Ibrahim. Tak pasti sama ada dia akan nak diturunkan ataupun tidak. Ini kedudukan yang bahaya. Ferdinand Sinaga. Saya lihat seperti Nazmi Faiz akan dimasukkan. Egi akan mengambil sepakan ini. Kita tak perlu terlalu jauh di dalam kawasan penalti ketika ini. Perlu menolak mereka keluar. Carol Fahmi. Tapi mujur tenangan dari Egi Malgiansyah juga tidak baik. Tamil Larasu. Ataupun Tamil Larasu sebenarnya. Berikan sepakan percuma. Saya nak dia terbabit sebenarnya dalam permainan ini. Macam pemain-pemain yang lain. Ya, benar. Dia sekarang ini diberikan amaran. Beliau sekarang ini saya lihat hanya terbabit ketika bertahan saja. Tetapi apabila kita menyerang, tidak nampak terlibat beliau. Dia tidak perlu cari masalah sebenarnya dalam perlawanan ini. Kita lihat. Menolak tadi, dia menasih baik kerana buang membuat dua kat dalam bentuk turun.